Iklan terdahului olehmu An-Nawakum Jumal Al-Aqliya yang masyiru di salah satu aksan bahwa hukum akal terbatas pada tiga bagian, terbagi pada tiga bagian hukum akal. Jadi pertimbangannya adalah logika, pertimbangannya adalah logika. Dan dinu mula aku agama itu akal. Jadi nggak lepas daripada akal kita. Jadi logika masuk akal kita. Jadi ilmu tauhid ada hukum logika. Al-ujubu wal-istihalat wal-jawazu. Nah, hukum akal dia terbagi kepada wajib, mustahil, dan jawaz boleh. Wal-wajibu maka yang wajib ada. Ma la yatasawwaru bil-aqli ada. Ini definisi wajib. Ya, ini wajib, definisi wajib hukum akal, hukum bukan hukum syar'i. Ya, bukan hukum syar'i. Baik lagi nanti definisi hukum syar'i. Ya. Ini definisi hukum akal. Adalah sesuatu yang tidak tergambar. Ma yatasawwaru, sesuatu yang tidak tergambar fil akli, pada akal ada mengoleh tidak adanya. Ya. Jadi sama akal enggak tergambar, enggak adanya. Ya, sama akal enggak tergambar oleh tidak adanya. Wajib Allah bersifat wujud ijtimak mukhalafat dengan hawadits dan seterusnya. Wajib Allah bersifat itu semua. Itu amal akal dan kamar amal akal enggak adanya. Kalau Allah dikatakan enggak wujud, itu enggak kegambar. Enggak mungkin Allah enggak ada sementara alam ini ada. Enggak mungkin Allah enggak kita sementara alam ini ada. Enggak mungkin alam ada dengan sendirinya tanpa ada yang ada. Enggak mungkin. Amin. Akan. Jadi tidak tergambar. Enggak tergambar mata enggak ada. Pasti ada. Namanya wajib pada akal. Wal mustahil, dan yang mustahil. Apa mustahil? Mala yatasawwaru fil aqli wujudu. Sesuatu yang tidak tergambar kebalikannya, pada akal oleh adanya. Mustahil. Umpama Allah dibilang ada, tidak ada. Mustahil Allah itu enggak kegambar, apa ya, enggak kegambar tuh. Allah dibilang kagak ada, enggak kegambar. Sesuatu yang tidak tergambar pada akal oleh adanya. Allah punya anak, Allah punya istri. Enggak kegambar. Kalau Allah punya anak, entar punya mantu. Ya, Allah punya mantu, entar punya cucu, punya cicit. Dan cicit itu namanya ada anak. Dan mustahil begitu. Jadi mustahil sesuatu yang tidak tergambar pada akal kita oleh adanya mustahil. Mustahil.
Dan itu mustahil gitu. Gitu ya. Mustahil. Allah punya anak, Allah punya bapak. Wal jaiz dan jaiz, ini juga jaiz pada akal juga. Mayasimu fil akli untuk wadam. Jaiz itu sesuatu yang sah pada akal oleh adanya, oleh dan ordan tidak adanya. Jadi sama akal kita nih, adanya enggak ada. Adanya enggak adanya itu bisa nerima. Allah tidak wajib memasukkan orang to'at ke dalam surga. Hukumnya adalah jaiz. Boleh Allah masukkan ke dalam surga, boleh juga ke dalam neraka. Itu secara hukum akal jaiz. Boleh nggak begitu? Bisa nggak begitu? Kamu bilang apa? Allah masukin orang ke dalam surga. Nah, Allah masukin orang ke dalam neraka. Padahal dia orang rohan. Boleh nggak? Amal kita masuk nggak? Hah? Masuk nggak? Adil nggak Allah? Boleh? Gimana tuh? Kamu punya ayam, ayam kamu, dan kamu punya ayam, yang satu menang burung, yang satu kalah burung, kamu jadi pengadu dua ayam. Boleh nggak jadi potong yang menang burung? Boleh mana kok boleh? Hah? Punya dia, sama dengan Allah pun begitu. Allah masukin orang ke dalam surga, Allah masukin orang ke dalam neraka, boleh boleh ada bicara. Mempunyai Allah. Ini orang pintar banget ya, orang masih muda pintar. Ya Allah, pintar, ganteng, putih, tinggi, hidungnya mancung, duitnya banyak, badannya sehat, orangnya baik, bares, supel, ya, senyum mulu. Tapi kalau ada orang mau senyum, kemudian Allah mati masih muda, boleh nggak? Kalau kata kita kesian banget ya, ya. Kenapa boleh? Karena punya Allah. Punya Allah yang garis. Ada orang anaknya satu-satunya tuh orang punya anak yang satu, nah satu kecil banget lagi, mati anak, Allah matiin. Ada orang anaknya banyak banget, 12 selusin kagak ada yang mati. Boleh gak Allah perlakukan begitu sama orang? Boleh. Kalau kata kita tuh yang banyak anaknya banyak, matiin aja satu, gak apa-apa, dia anak sedikit jangan dimatiin, kesianan. Tapi Allah, itu yang namanya jaiz. Itu namanya hukum akal. Nazal Syekh Allah Ta'ala Iqlam Man Sina Ta'ala Ba'ala menempatkan Syekh Allah Ta'ala akan lepas Iqlam di tempat Allah Ba'ala. Akhirnya menjawab Iqlam dia pakai Allah Ba'ala Fidlalati mulai, Fidlalati mulai baca gitu, Fidlalati itu apa yang semenjara atau baca dua di kampus pada saatnya adalah dalalati ala suruhi bil maksud, pada menunjuki atas masuk pada yang dimaksud. Jadi masuk ya, tanda masuk pada maksud tujuan yang akan beliau bahas, beliau
menggunakan kata-kata ikhlam dalam Al-Quran. Walaupun ala anna bayar ilmi la ajal mutabi sama. Dan beliau memberikan peringatan bahwa selain ilmu tidak menuntut akan sembah. Wal hukmu isbatu amrin aw nahyi, dan hukum itu menetapkan perkara atau menafikan perkara. Hukum itu isbatu amrin aw nahyi, menetapkan perkara atau menafikan. Wal hakim bil isbat aw nahyi imma syar'u wa imma aqlu wa imma adl, fadzalikan qasama hukmu. Dan salah satu aksanin syafi'in, mu'aminin, mu'afir mulai, syafi'in mulai. Dan hakim dengan menetapkan atau menafikan, ya, ada kalanya masuk, ada kalanya imma syafi'in, ada kalanya syariat, wa imma aku, ada kalanya akal, wa imma adat, ada kalanya adat. Jadi ada hukum syariat, dan hukum akal dan hukum adat. Walidah lelikan khusaman hukmu, maka oleh karena itu hukum terbagi ila salah satu aksamin kepada tiga bagian. Syara'iyun mulai membaca yang syara'iyun berarti orang jadi apa? Jadi pembangun dari teman muntada emak dukta pendirinya ahalba syara'iyun. Kalau syara'iyun bacanya orang jadi bahwa dari salah satin mulai, aksamin juga mulai. Silakan teman-teman. Syar'iyin mulai, wa'ajin, ma'afin mulai. Syar'iyin, wa'ajin, ma'afin mulai. Asal tahu jalannya aja. Iya. Lo mau pergi ke mana? Kenapa? Tapi gak tahu jalan. Boleh gak begini? Gak boleh, gak tahu jalan. Jadi kalau pengen pergi ke kenapa, mau lewat sini tapi tahu jalan, boleh. Tapi kalau gak tahu jalan, jangan. Jadi hukum terbagi kepada hukum syariah, hukum adat, hukum akal, hukum administratif, hukum syariah.